الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi Masjid, Tuan Mumpaya, para jemaah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu. Moga-moga pertemuan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat keberkatan di sisi Allah, bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat kelak insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur banyak-banyak. Malam ni kelas pertama tadi. Kelas pertama saya dengan tuan-tuan, ya. Dan kelas pertama juga di surau ini. Moga-moga kelas yang pertama ini akan membawa keberkatan untuk kita seluruhnya. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak kiralah nikmat itu besar mahupun kecil. Semua nikmat itu datang daripada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berterusan memberikan kita nikmat, khususnya nikmat kesihatan, ya, atas penyakit yang ada sekarang ni tuan-tuan. Semoga Allah menarik semula penyakit tersebut berkat doa tuan-tuan. InsyaAllah secara berjemaah, ya, moga-moga isu ini, penyakit ini dapat diselesaikan secepatnya dengan izin Allah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sihat tuan-tuan, ya. Kalau tak sihat tu tak sampai tu, ya. Tapi insyaAllah tuan-tuan ikut SOP, ya. Kita ikutlah, ya. Ini pun satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kepada kita. Allah dah berikan kita nikmat, dan kita gunakanlah sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan pada kita ini. Ya, sebab belajar ilmu, tuntut ilmu ni nikmat tuan-tuan. Ya, 3 bulan. 3 bulan kita duduk je kat rumah. Daripada yang sihat boleh jadi sakit lah kadang-kadang. Ha, sampai mungkinlah, wallahualam saya tak tahu di sini. Ya, mungkin ada dalam kalangan ahli jemaah kita yang mungkin meninggal dunia. Moga-moga Allah menempatkan mereka dalam kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung insya-Allah perkongsian kita dalam bab mandi, betul eh? Kalau tak silap saya berhenti. Ke sebelum tu lagi, betul kan? Rasa saya bab mandi rasanya. Last sekali dengan tuan-tuan, 159 muka surat dia. Sempatlah saya semak-semak dulu tadi, dah lama sangat tinggal. 3 bulan. Saya kata mana muka surat ni saya ngajar ni. Ya, kemudian tu teringat alhamdulillah. Ya, maknanya muka surat 159 pada bab mandi. Ya. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita ambil masa yang diperuntukkan lah. Ya, ambil masa yang diperuntukkan. Kita gunakan sampai azan isyak, lepas tu kita selesailah. Ya. Ha, dan kalau ada sebarang soalan, ya, sebarang kemuskilan ke apa ke, insyaAllah saya nanti di ujung saya buka lah sekejap. Mungkin 5 minit sebelum masuk waktu, 10 minit mungkin ada soalan. Ya. Moga-moga ianya bermanfaat untuk kita bersama. Baik. Tuan-tuan, sebenarnya saya tak selesa pakai ni sebenarnya. Kita bercakap, kita tarik nafas, turun nafas tuan-tuan. Jadi kita, saya tak buka lah, saya cuma tarik jugalah. Kalau nampak saya tarik-tarik tu, minta maaf tuan-tuan, ya. Baik, insyaAllah. Dalam bab mandi, asasnya beginilah tuan-tuan, ya. Kita semua mandi. Kod orang tak mandi tu pelik lah tuan-tuan, insyaAllah. Semua orang mandi kerana asas diri kita sebagai seorang Islam tu mesti dalam keadaan bersih. Ya, kita dah belajar daripada awal bab taharah, maknanya kebersihan itu bukan sahaja daripada segi dalaman jiwa kita, kebersihan itu juga mesti dari segi luaran. Apa yang kita paparkan di luar, ya, apa yang kita paparkan di luar, apa yang kita pakai di luar, bagaimana kita punya keadaan berhadapan dengan masyarakat, itu semua akan dipandang. Orang kalau tak mandi tuan-tuan, dia, kita pun tahulah macam mana kan. Ya, mungkin agak serabai ke serabut, kita tengoklah tuan-tuan. Ya, mungkin orang ni tak terurus dan sebagainya.
maka Islam letakkan salah satu daripada bab yang perlu untuk kita belajar adalah bab yang berkaitan tentang mandi. Ya, baik. Bab yang berkaitan tentang mandi ni tuan-tuan, asasnya adalah untuk membersihkan dirilah. Ya. Di sana bahagian yang paling mudahnya ada dua. Ya. Ini bahagian paling mudah dalam bab mandi. Ya. Pertama, mandi wajib. Yang keduanya nanti ada mandi sunat. Ini nanti insyaAllah tuan-tuan akan belajar di sepanjang bab ini nanti, selain daripada dalil-dalil dan sebagainya. Okey, baik. Tuan-tuan tengok muka surat 159. Di ada sana pengertian mandi. Mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa sahaja. Manakala pada segi syarak pula adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat-niat yang tertentu. Sebab itulah kita sebut tadi ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunat. Ada sebab kenapa di mandi kita mandi wajib. Ada sebab kenapa kita buat mandi sunat. Ya. Kalau tak mandi yang seharian yang biasa kita buat tu tanpa niat, maka dia jadi mandi yang harus sahaja. Ya, untuk membersihkan diri. Baik, pensyariatan mandi, mandi telah disyariatkan oleh Allah sama ada untuk kebersihan ataupun untuk mengangkat hadas, dan sama ada ia menjadi syarat sah ibadat ataupun tidak. Ya, yang jadi syarat sah ibadat itu adalah mandi wajib. Ya. Saya selalulah, mungkin saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, mandi wajib paling mudah. Macam mana tuan-tuan? Paling mudah. So, mandi wajib tak susah. Mandi wajib paling mudah. Apa benda tuan-tuan? Mandi wajib paling mudah sekali, paling senang sekali. Ha? Ah, menyelam, terjun sungai. Kalau tuan-tuan rumah ada swimming pool, ya jangan kolam ikan buat tuan-tuan masuk. Kalau kolam ikan tuan-tuan masuk dalam tu dengan ikan-ikan tu, itu bukan jat. Ya. Kolam renang ke apa tuan-tuan lah. Tapi jangan kolam masjid pula. Kolam masjid pergi terjun, nah nanti AJK Masjid Qajar pula nanti. Ya. Tapi itu antara yang paling mudah, maknanya kita mandi, itu antara senang. Mandi sungai ke, tapi pastikan masuk keseluruhan badan lah. Ya. Kepala-kepalanya masuk. Mandi laut ke tuan-tuan? Itu antara paling mudah tu. Contoh rumah tuan-tuan ada tu, swimming pool tuan-tuan, ya, kolam renang, pun boleh juga. Agak-agak mandi, nak mandi wajib senang. Ya, tapi tuan-tuan ni sebenarnya tuan-tuan dah mahir dah. Ya, benda ni dah mahir. Mungkin ni nak pesan pada anak-anak yang baru nak belajar. Ya, mungkin dia kata lah susahnya pagi-pagi nak kena mandi wajib. Ya, mana tahu malam tadi di ihtilam bagi anak lelaki kan. Di ihtilam dia panggil, mana keluar mani. Jadi dia pagi tu dia nak mandi wajib. Ya, dia tanya pada kita, apa paling copek sekali nak pergi sekolah ni, minggu depan dah buka sekolah ni tuan-tuan. Ya, apa copek cara paling cepat sekali nak mandi wajib? Ah, tu. Kau pergi terjun dalam laut PD depan tu. Selesai masalah. Yang penting ada niat dan air diratakan ke seluruhan badan. Maka itulah mandi wajib, dan mandi wajib inilah yang nak membolehkan kita untuk melaksanakan ibadat. Ya, solat, ya, kita punya baca Quran, ya, mana memegang mushaf, di sana dibolehkan dengan kita mandi wajib. Ya. Kalau mandi sunat tu nanti insya-Allah lah ada mandi sunat hari Jumaat yang mungkin tuan-tuan biasa buat, ya, sembahyang hari Jumaat. Sekarang ni pun masjid, Ji, berapa orang boleh masuk, Ji, masjid? Sini? 320 orang, subhanallah, banyak. Ada masjid 150 orang aja tuan-tuan. Ya, ada masjid 150 orang, ada sebagian masjid 200 orang, tak ramai. Ya, tapi itulah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan pada kita. Jadi, kalau tuan-tuan dah ada peluang tu jangan tapoi. Kadang-kadang ada 2-3 lah ni, dah 2-3 minggu saya pergi sembahyang Jumaat ni, kadang-kadang kesian masjid. Saya ni tuan-tuan, saya beritahu terang ni ada video ni saya cakap terang-terang. Saya dah 2-3 kali mohon, gagal tuan-tuan. Kan dia kena mohon tu. Kita ni dah elok dengan kopiah dengan sekeban ni, gagal. Tak dapat tuan-tuan. Mesej pun tak dapat. Dia tak bagi mesej pun kat saya. Gagal ke tak gagal ke tak tahu. Lelah biasa saya walk in aja. Bila saya walk in tu bagi daftar kan, biasa ada daftar ni. Bila kita daftar dengan harapan, ya Allah, hai, moga-moga adalah tempat untuk aku semayang. Ya, moga-moga ada tempat untuk aku semayang. Tu dia tuan-tuan, kadang-kadang dalam masjid, dua saf, tiga saf belakang kosong lagi. Saya tak tahu mana pergi jemaah tu hilang. Kalau hari biasa, ya, kalau macam sebelum PKP ni, ramai je saya yakin sekarang sampai keluar-luar masjid. Tapi habis PKP dah dibenarkan, belakang tu boleh kosong. Saya kata, mana pergi lagi dua, tiga saf belakang tu? Ya, kadang-kadang ada yang dah dapat QR tu. Dia duduk, dia mohon, dah lulus. Dia tak sampai masa hari kejadian. Ha, kan masalah tu tuan-tuan. Kita dah mohon, kota tu dah ada kat tangan kita. Tapi kita tak pergi.
Kesian orang yang tak dapat tu. Dia rasa-rasa duk kau lah, sedih aku tak dapat minggu ni. Saya tak, tuan-tuan, saya langgar, saya tak peduli. Saya tak dapat, mesej tak dapat, apa tak dapat. Lalu saya pergilah ke masjid, mana-mana yang saya singgah. Kata saya nak walk in semayang Jumaat. Ada kosong, ada masuk. Kalau tak ada, baliklah saya. Tapi memang tuan-tuan, alhamdulillah ada 3 kali saya pergi, alhamdulillah lah memang dapat lah. Ya? Sebab apa? Masjid kita memang kosong. Ya, masjid kita memang kosong. Jadi tuan-tuan ni sebar-sebar luaskan, ajak jemaah, ya. InsyaAllah kalau kat sini tak jadi tu alhamdulillah sangat, ya. Ajak jemaah untuk semayang Jumaat terutamanya. Tak lama pun sekarang khutbah tu 2 muka, tuan-tuan. 2-3 muka ya khutbah tu sekarang, pendek. Tak lama pun, kata kalau nak kejar masa tu, nak makan tu memang cukup lah, tuan-tuan. Kalau sebelum ni khutbah panjang, sembahyang pun panjang, imam bukan main panjang, baca bukan main panjang ke? Surah Al-Jumaah tu satu muka surat setengah dia baca, kan? Ya, rakaat pertama setengah, rakaat kedua tu setengah lagi. Woi, kami panjang ke? Tapi sekarang tak ada, tuan-tuan. Tengok imam-imam ni kadang-kadang qul huwallahu ahad, inna a'tayna, inna anzalna, itu lah, tuan-tuan. Sebab apa? Ikut SOP yang ada. Dah mudah. Tapi orang kita tak sampai masjid. Tu yang sangat sayang lah, tuan-tuan, ya. Nah, itu pengajaran untuk kita. Moga-moga kita sebarluaskan dengan izin Allah. Baik. Persyariatan mandi, kalau tuan-tuan tengok di sana, dalil berkaitan dengan persyariatan mandi. Ini dalil yang biasa tuan-tuan baca juga. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Ya. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bersih daripada hadas dan kekotoran, sama ada kekotoran zahir ataupun kekotoran batin. Ya, tuan-tuan, maknanya bersihan luaran, bersihan dalaman. Tawabin, ya, maknanya bertaubat, itu untuk bersih dalam. Ya, mutatahirin, itu untuk orang yang jaga kebersihannya di luar. Ya, sebab itu tuan-tuan, jaga kebersihan ini sangat sangat penting. Ya, kalau tuan-tuan tengok dalil sunnah daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepatutnya setiap Muslim mandi sekali dalam 7 hari dengan membasuh kepala dan tubuh badannya. Nah, ini sunatnya tuan-tuan, ya. Nah, maknanya 7 hari itu sekali. Tapi janganlah buat macam ni. Ya, kalau tuan-tuan elok 1 hari itu sekali ataupun 1 hari itu. Biasa kita 2 kali, tuan-tuan, kan? Pagi kita bangun, kita mandi. Kemudian itu petang, balik daripada aktiviti petang, kita akan mandi. Dan orang-orang lama, ibu-ibu kita, ya, nenek kita, toknek kita semua memang dah ajar gitu. Maghrib ni tuan-tuan, nak kat maghrib dia memang jogit. Masuk mandi. Nah, itulah saya kocik dulu macam itulah. Masuk mandi. Kadang-kadang kita tak tahu apa sebab, eh. Tapi dengan adanya ilmu tu tuan-tuan, 2 kali kita dapat mandi dalam sehari. Tak kisahlah. Mandi tu mandi biasa ke, mandi kobau ke. Ada silam mandi kobau tuan-tuan. Jigus 3 kali jalan keluar selesai. Biasa orang lelaki mudah mandi dia. Orang perempuan je dia banyak peralatan mandi dia tuan-tuan. Ada shampoo, ada ni, ada banyak. Kalau tuan-tuan ada isteri, tuan-tuan tahulah. Dia ada shampoo, dia ada sabun, dia ada pelembut, macam-macam dia ada dekat atas tu. Lepas tu dia punya pencuci muka, semua dia masuk sekali. Orang lelaki ni senang aja. Buka je pipe air. Kalau ada heater, water heater, buka panas sejuk tu. Mandi, basah dah seluruh badan, lap, keluar. Selesai. Sebab tu orang lelaki ni tuan-tuan, saya jujur, kalau orang lelaki ni boleh duduk dalam tandas sampai 15 minit, 20 minit, 30 minit mandi, saya kata apa dia buat dalam tandas dia lama-lama. Ya, kan lama mandi. Jarang orang lelaki ada macam tu. Ya, biasa orang lelaki ni mudah, ya tuan-tuan. Tapi kita tidak memudah-mudahkan. Ya, maknanya kita jagalah kebersihan badan kita dan kita uruslah dengan baik. Dia sebenarnya tuan-tuan bukan semata-mata untuk kita, tetapi untuk orang di sekeliling kita juga. Supaya orang sekeliling kita selesa, bau wangi, harum je dia ni. Ya, harum je dia ni. Apa amalan dia ni? Dia ni memang hari-hari mandi dengan minyak wangi, contoh, ha. Kod aduh mandi dengan minyak wangi, kan? Ataupun mungkinlah amalan orang lama mandi dengan bunga, kan? Tuan-tuan, mandi dengan bunga ni dia jadi haruman wangi, ya. Tapi tujuan dia untuk mewangikan badan lah. Dia tak ada unsur-unsur lain lah. Ya, kalau mandi bunga ni ada unsur khurafat, kepercayaan tak baik itu, tertolak lah tuan-tuan, ya. Tapi tujuan dia untuk mewangikan badan, segarkan badan, ini dibenarkan dan tidak ada masalah. Baik. Kemudian dalil ijma', ulama' mujtahid sepakat menghukum mandi kerana kebersihan adalah sunat. Manakala mandi yang menjadi syarat sah ibadat adalah wajib. Ya, syarat sah yang saya sebut tadilah mandi wajib. Kalau mandi yang sunat, yang biasa tu, tuan-tuan, di muka surat sebelah dalil ijma' tu, ya,
maka dia adalah mandi yang sunat sahaja. Tiada perbezaan pendapat ulama dalam hal ini. Antara hikmah pensyariatan mandi, pertama tuan-tuan mendapat pahala. Kalau tuan-tuan tengok ada dalil di bawah, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur tu maknanya bersih, ya, syatrul iman. Dia merupakan separuh daripada keimanan, ya. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Maknanya orang yang sempurna imannya ini tuan-tuan adalah orang yang dia sentiasa membersihkan dirinya. Baik. Kemudian yang kedua, menghasilkan kebersihan, bersih. Orang yang mandi ni bersihlah, ya. Orang yang mandi ni dalam keadaan bersih, wangi dan sebagainya, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah, orang ramai yang sibuk bekerja dan tidak mempunyai pembantu, badan mereka berbau busuk. Lalu dikatakan kepada mereka, elok kamu mandi pada hari Jumaat. Dalam riwayat yang lain bagi Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, eloklah kamu bersuci pada hari Jumaat. Maknanya hari yang disunatkan mandi itu yang dalam 7 hari tuan-tuan adalah hari Jumaat. Ya, maknanya kita buat solat yang sebelum solat Jumaat tu kita mandi dahulu. Tapi mungkin sekarang susahlah bagi orang yang bekerja, sebab tengah hari jarang kita dapat balik ke rumah nak mandi semua tuan-tuan kan. Kalau dapat alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, menghasilkan kecergasan, ya. Orang yang mandi cergas, badan dia jadi selesa lah, ya. Baik, itulah antara hikmah persyariatan mandi. Maknanya mendapat pahala, menghasilkan kebersihan, kemudian tu menghasilkan kecergasan. Ini asas yang mudah tuan-tuan, ya. Kemudian bahagian mandi, mandi terbahagi kepada dua. Saya dah sebut tadi, pertama mandi wajib, yang kedua mandi sunat. Ini masuk bab mandi wajib, ya. Asasnya yang paling mudah tuan-tuan nak faham, mandi wajib ini adalah mandi yang dilaksanakan untuk membolehkan kita melakukan ibadat. Ya, kalau kita tak mandi wajib, maka ibadat itu tidak sah. Mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadat tanpanya. Itu ayat bukulah. Ya, tak sah ibadat tanpanya apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Ya, baik. Antara sebab-sebab yang diwajibkan mandi, pertama sekali janabah. Ya, janabah, junub. Ya, nanti ada penjelasan dia di belakang, saya akan bawa dengan tuan-tuan. Ya. Kemudian yang kedua, haid. Ini bagi perempuan lah. Ya? Bagi orang perempuan. Dia kadang-kadang tuan-tuan ada isu ni. Contoh macam pernah ditanya berkenaan dengan orang yang mandi wajib. Dalam masa yang sama, sebelum daripada dia mandi wajib tu, dia ada potong kuku, ya, ada gunting rambut dan sebagainya. Ya, baik. Di sini tuan-tuan sebenarnya kefahaman kita, kalau kita kata kita kena kumpul rambut tu ataupun kuku tu jangan dibuang dan sebagainya, maka kefahaman kita kepada fiqh itu salah tuan-tuan. Ya, kefahaman kita kepada fiqh itu salah. Di sana tuan-tuan dia bukan satu larangan, ya, dia bukan satu larangan, ya, tapi kalau baik ada bersama dengan kita tanpa dipotong, maka dia lebih elok. Ya, tapi kalau dah kuku tu dah kacau rimau tuan-tuan, dah panjang, hitam pula tu. Ya, tadi kerja potang, kerja kobun. Jadi kerja dia memang mencangkul. Kotor, tuan-tuan. Kuku yang panjang tadi kotor. Maka eloklah dia potong. Walaupun ketika itu dia dalam keadaan berjanabah. Ya, maknanya mungkin janabah ni antaranya tuan-tuan, kalau lelaki, maknanya bersama dengan isteri. Ya, jima bersama dengan isteri. Kemudian tu keluar mani. Ya, ni lelaki lah yang biasanya. Orang perempuan nanti ada haid, nifas, wiladah. Ya, itu yang biasa. Kemudian itu bersalin bagi perempuan ni wiladah lah. Ya, mati ni semualah lelaki dan perempuan. Ini memang dimandikan. Ya, dan mungkin ada sekarang ni isu yang berkaitan dengan COVID-19, maka jenazah hanya ditayamumkan. Ya, itu tuan-tuan, itu satu hal yang apa ni juga kita perlu jaga tuan-tuan, ya. Kadang-kadang mungkin kita tak tengok di sini, kita tengok di, mungkin dapat video kan, di beberapa tempat, ya, mereka rebut coffin tu, mereka rebut keranda jenazah tu, subhanallah. Ada sebab kenapa diminta untuk kita tidak dekat dengan pesakit COVID-19 ataupun mereka yang dijangkiti COVID-19 ini ketika dalam tempoh pemulihan dia. Ya, mana 14 hari itu ataupun selepas dia meninggal dunia. Ya, saya yakinlah mungkin dalam kalangan tuan-tuan ada anak yang medik dan sebagainya, mereka dah jelaskan kepada tuan-tuan, ya. Sebab dia boleh tersebar dan sebagainya. Kesan dia nanti tuan-tuan adalah penyakit tu akan mudah tersebar dan merebak kalau kita degil. Ya, sebab tu kita patuh dengan arahan. Sebab tu tuan-tuan ada orang tanyalah.
arahan yang dikeluarkan, contohnya arahan yang dikeluarkan kerajaan ni, tuan-tuan wajib tak ikut? Wajib tuan-tuan, ya, sebab itu dia masuk dalam bab fiqh siyasah. Nanti ada ulil amri, satu bab berkaitan dengan ulil amri. Ulil amri itulah bab pemimpin. Maka arahan itu selagi dia tidak melanggar syariat dan ianya memang bagus untuk maslahat masyarakat, maka wajib untuk kita kita ikut, selagi mana perkara itu adalah perkara yang baik untuk kita ikut. Ya, jadi ikutlah arahan. Tapi alhamdulillah lah, saya yakin, ya, mungkin mula-mula dululah masa awal-awal PKP, ramai yang dogi wanahan tuan-tuan, ada yang lagi pergi jogging lah, pergi mancing lah, ya, pergi berjalan-jalan, ya, tak jaga arahan-arahan kerajaan itu, ya, masa tu dia melonjak sekali naik. Tapi alhamdulillah lah, rakyat Malaysia ni banyak kesedaran tuan-tuan. Kita ni ahsan nas, ramai orang sebut kita ni orang baik ni sebenarnya. Doa tu tuan-tuan, ya. Jadi alhamdulillah ramai dalam kalangan kita sedar benda tu. Akhirnya alhamdulillah hari ini kita berjaya turunkan, ya, berjaya turunkan. Sebenarnya bukan semata-mata di tangan orang-orang petugas yang ada, mereka sangat hebat. Tuan-tuan yang menjaga juga adalah orang-orang yang sangat sangat hebat. Kita jaga benda tu sebenarnya. Kalau kita tak jaga, isu tu akan jadi lebih besar, ya. InsyaAllah terus jaga tuan-tuan, terus amalkan yang baik-baik. Kemudian kita masuk berkenaan dengan mandi wajib ini. Maka sebab-sebab diwajibkan mandi ini adalah janabah, haid, bersalin dan juga mati. Baik. Pertama bab janabah. Ya, pertama bab janabah. Makna asal janabah adalah jauh sebagaimana firman Allah, ya, yang bermaksud maka pergilah ia, fabusurat bihi an junub. Ya, pergilah ia lalu dilihatnya dari jauh. Janabah bermaksud air mani yang terpancut atau persetubuhan, ya. Oleh itu orang yang junub ialah orang yang tidak suci disebabkan keluar mani atau persetubuhan. Okey, baik. Asasnya keluar mani ini tuan-tuan, dia bukan sahaja maknanya dia menyebabkan kita wajib mandi, dan dalam masa yang sama tuan-tuan kita kena tahu hukum-hukum yang berkaitan. Ya, contohnya bagi orang yang keluar mani, maka bagi dia wuduk pun batal lah tuan-tuan. Ya, bagi dia wuduk pun batal. Wallahu a'lam lah. Kita tak tahu kalau ada orang yang dia boleh keluar dengan sendirinya. Ya, boleh keluar dengan sendirinya tanpa sebab, ya, contoh tengah solat ataupun dalam keadaan berwuduk keluar dengan sendirinya, mungkin penyakit dan sebagainya. Kalau penyakit dia masuk bab lain lah tuan-tuan, ya. Ya, kalau keluar dengan sendirinya air mani tersebut, maka pada dia bukan sahaja itulah batal wuduknya dan dia wajib untuk mandi. Ya, ini. Kemudian tu selain daripada itu bab janabah, ia dinamakan junub kerana orang yang berjanabah menjauhkan diri daripada mendirikan solat. Maknanya dia jauh, sebab itu dia panggil janabah. Dia menjauhkan dirinya daripada solat selama dia berkeadaan demikian. Perkataan junub digunakan untuk umum, sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan, sama ada seorang ataupun ramai. Ini asas ni, kalau contoh ni lebih kepada bahasa lah. Kalau orang lelaki junub, junub. Orang perempuan junub, junub. Dia tak ada yang beza lelaki gelaran lelaki, beza perempuan gelaran perempuan. Sebab dalam bahasa Arab ni kadang-kadang ada masa dia ada beza antara gelaran lelaki dan juga gelaran perempuan. Dia ada perbezaan. Tapi dalam perkataan ini maka digunakan untuk keseluruhannya. Baik. Sebab janabah. Janabah disebabkan oleh dua perkara. Pertama, keluar mani sama ada dalam kalangan lelaki ataupun perempuan dengan apa-apa sebab sekalipun, sama ada dengan bermimpi, bercumbuan, melihat seseorang dengan berahi ataupun berhayal. Ya, ini asasnya. Mungkin tuan-tuan boleh sharekan dengan anak-anak lah, anak, cucu dan sebagainya. Ya, janabah ini maknanya adalah orang yang keluar mani. Ya, keluar mani sama ada dia bermimpi, ini dipanggil ihtilam, bermimpi, ya, maknanya bercumbuan, cium, ya, ataupun melihat seseorang dengan berahi dan berkhayalkan sesuatu yang tak baik. Dan wallahu a'lam lah tuan-tuan di sana. Maka kalau keluar air mani, maka orang tersebut diwajibkan mandi. Diwajibkan mandi, dan selagi dia tak mandi, selagi itu ibadat solat yang dilaksanakan itu tidak sah. Dan kalau dia solat dalam keadaan dia berjanabah dan dia tahu tuan-tuan, dia tahu sengaja tak nak mandi, berdosa hukum dia tuan-tuan, haram. Sebab dia memang dalam keadaan tidak suci. Sama juga bagi orang yang berjanabah tapi masuk masjid. Nah, itu tuan-tuan. Ya.
bahawa orang dia berjanabah, dia masuk masjid. Selalu kita dongak orang perempuan dia, jangan masuk masjid. Sebab apa dalam keadaan haid tak masuk masjid? Ya, itu satu syarah tuan-tuan. Kita lupa yang kadang-kadang orang lelaki pun ada bab janabah ni juga. Dan tak dijaga. Nah, itu kita sangat-sangat kena jagalah tuan-tuan. Kalau kita berjanabah, bangun pagi subuh, tak mandi tuan-tuan contohlah. Bangun pagi subuh, tak mandi, kita solat juga dalam keadaan berjanabah. Itu tanpa sebab, ya, maka hukumnya haram lah tuan-tuan, tak boleh. Ya, kecuali lah ada sebab-sebab tertentu lah. Contohnya sejuk yang teramat, itu pun mesti bertayamum tuan-tuan. Dia ada keluar, jalan keluar dia adalah tayamum. Tapi di Malaysia kita tak ada situasi yang sejuk sangat sampai kita tak boleh nak mandi tu. Biasa pagi insyaAllah lah boleh mandi lah tuan-tuan. Rumah sekarang ni pun ada pemanas air dan sebagainya. Ini memang boleh mandi. Maka jangan kita solat dalam keadaan kita berjunub. Ya, mesti kita solat dalam keadaan kita sudah pun mandi wajib dan sudah membersihkan diri. Ya. Daripada Ummu Salamah katanya, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, Allah tidak malu kepada perkara yang benar. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia mimpi bersetubuh? Rasulullah menjawab ya. Sekiranya dia bermimpi hingga keluar mani. Ya, biasa kita dengar syarah orang lelaki, tapi sebenarnya bukan sahaja lelaki. Dia ada perempuan dan juga lelaki. Ya, dalam bab keluar mani. Baik. Boleh tengok hadis 166 daripada Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati dirinya basah tetapi dia tidak ingat mimpinya. Rasulullah menjawab, dia hendaklah mandi. Baginda juga ditanya tentang seorang lelaki yang bermimpi tetapi mendapati dirinya tidak basah. Baginda menjawab, dia tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim pula bertanya, jika perempuan bermimpi demikian, adakah dia wajib mandi? Rasulullah menjawab, ya, kerana perempuan adalah pasangan kepada lelaki. Maksudnya di sini tuan-tuan, kalau orang tu bermimpi tapi dia tak keluar mani, maka dia tak wajib mandi. Tapi ada orang tak bermimpi, tiba-tiba tuan-tuan pagi sedar kainnya basah disebabkan ada air mani. Ya, ada air mani, maka dia tetap wajib mandi. Ya. Contoh, ustaz tak perasan ustaz. Tak perasan ni. Ya, tak tahu ataupun mungkin anak-anak dia tak tahu. Ya, anak yang baru nak bujang. Ya, dia tak tahu. Malam keluar, besok pagi tu dia selamba je solat dengan kita, apa dengan kita, semua dengan kita. Tiba-tiba maknya cek kain nak basuh, ada kesan. Sebab air mani ni pekat tuan-tuan, dia memang ada kesan kalau tak dibasuh. Ya. Ah, ha, kesannya maknya perasan. Maka bagi tahu pada anak tadi. Tadi dah solat tuan-tuan, dia tak tahu. Maka solat tadi selesai, yang nanti sebelum dia nak solat yang baru, maka dia wajib mandi. Bagi tahu pada dia, ajar pada dia untuk wajib mandi. Ya, terutamanya kalau biasanya bab orang lelaki ni, orang lelaki lah ajar, bapak-bapak lah ajar. Ya, atuk-atuk lah ajar, cucu-cucu lelaki. Untuk bab orang perempuan lah yang ajar. Maknya ajar, neneknya ajar. Ya tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan ada ilmu nak sampaikan, silakan. Tak ada masalah. Itu tujuan tuan-tuan datang kuliah belajar. Ya, dapat kongsikan dengan ahli keluarga yang lain. Ya, baik. Jadi dalam situasi ini, orang yang keluar air mani, maka orang ini wajib mandi. Ya, keluar air mani, maka dia wajib mandi. Tapi kalau tuan-tuan, saya cuba masuk sikitlah. Bab puasa, beza tuan-tuan ya. Bab puasa berbeza. Kalau tidur siang, kemudian untuk ihtilam keluar air mani, itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, maknanya keluar dengan sendirinya. Tapi kalau ada cubaan-cubaan jahat, maknanya perbuatan-perbuatan tak baik mengeluarkan mani dengan sendiri, ya, maka perbuatan itu berdosa dan membatalkan puasa. Ini bab puasa. Ya, membatalkan puasa. Tapi dua-dua keadaan ini wajib mandi. Ha, itu. Dia ada beza sikit lah syarah dia. Ya, ada beza sikit. Supaya jangan campur pula. Kalau campur nanti jadi confused. Ya. Maka dia, bagi orang yang berpuasa, kalau keluar sendiri, maka dia puasanya tak batal. Kalau keluar dengan sengaja, maka dia batal. Tapi bab mandi, tetap kedua-duanya wajib mandi. Ya, baik. Kemudian yang B, muka surat 167, jima walaupun tidak keluar mani. Ini suka saya nak ingatkan. Kan? Tapi insya-Allah tuan-tuan dah tahulah ni. Pesan pada
belajar nanti ajar anak-anak lah. Ni isteri-isteri tak dapat datang ke kuliah kan, tuan-tuanlah yang jadi amanah untuk sampaikan. Ya, jima walaupun tidak keluar mani. Ha, itu ayat dia kena faham betul-betul tuan-tuan. Ada orang ingat jima ni keluar mani baru mandi. Salah. Ya, salah. Jima walaupun jima kemudian tu tak keluar mani tapi tetap wajib mandi. Dalilnya di bawah. Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila dia berada di antara kedua-dua peha dan betis perempuan kemudian menyetubuhinya, maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Dalam riwayat Muslim menyatakan walaupun tidak keluar mani. Ya, baik. Hadis seterusnya di bawah daripada Aisyah, dan apabila bertemu alat kelamin lelaki dengan alat kelamin perempuan bersetubuh, mereka berdua wajib mandi. Ya, walaupun ya hanya ya maknanya tidak keluar air mani lah tuan-tuan. Ya, ni bab jima lah ya, lelaki dan perempuan. Dan mungkin saya tak terangkan lebih lah tuan-tuan ya. Ini saya belum halami lagi ni. Ya, kita bujang lagi. Tuan-tuan lah yang lebih arif bab benda ni. Ya, tuan-tuan, insya-Allah. Ya, doa-doa yang baik-baik. Sekarang pun kena dikahwin senang tuan-tuan kan? 250 orang je. Jimat banyak tu, cecopek tuan-tuan. Saya belum gila. Saya belum ke. Tapi sekarang ni mudah, 250 orang ya tuan-tuan. Itu pun dalam satu-satu masa kan, 250 orang. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih, 500 orang, pastikan beza sesi lah. Jemput orang satu sesi pagi, satu lagi sesi petang. Kena buat macam tu tuan-tuan sekarang. Tapi kalau tak, cukup lah tu 250 orang. Paling mudah sekarang tuan-tuan, dalil. Tak boleh ajak ramai-ramai, PKP. Alhamdulillah, jimat tuan-tuan. Tu kadang-kadang tuan-tuan tak nampak hikmah dia. Kita bila betul-betul lihat COVID ni, banyak hikmah sebenarnya. Antara itulah jimat belanja kahwin. Memang jimat tuan-tuan. 250 orang, kalau satu kepala RM10, lebih kurang bau duk RM2,500, betul tuan-tuan? RM2,500 ke RM25,000, tak sampai kot. Bawa RM2,500. Yang nikah kahwin ke bagi dan sebagainya tuan-tuan adalah pergi 5,000 je. Kalau sebelum ni berhempah pula sampai 40,000 tuan-tuan. 40,000 untuk kedua kahwin je. Mesti ramai yang kata, aduh tak tunggu PKP pula dia kata. Copek dia nak kahwin. Yang lagi jimat tuan-tuan yang masa awal PKP hari tu dibenarkan kahwin tu. Langsung tak ada kenduri. Masa tu nikah je dekat apa ni, pejabat agama. Subhanallah. Tapi tak apa, mendirikan masjid itulah Islam ajar. Dan musim PKP ni juga tuan-tuan, kita jadi ada ilmu. Saya dah pernah kongsi dengan tuan-tuan benda tu. Bab salam tu, ingat tak? Ya, bab salam. Kan ada isu viral di awal-awal masa PKP hari tu, orang tu nikah kahwin tapi duduk kat dalam, seorang pengantin duduk kat luar. Kan nikahkan daripada dalam, tok adi duduk dalam, yang ni duduk luar. Ni ada saksi kiri kanan kiri kanan. Ya. Boleh. Boleh ke? Adik tanya ke saya tu. Hantar. Boleh ke ustaz macam ni? Sah ke? Sah lah tuan-tuan. Mana ada dalam senarai dalam rukun nikah tu mesti ada kena salam tok kadi? Tak ada. Tuan-tuan carilah. Ya, ramai yang tak tahu benda tu. Akhirnya tanya pada saya balik. Saya kata kalau tanya pada saya yang belum kahwin ni, macam mana tuan-tuan yang dah kahwin? Tak tahu hukum. Itu masalah. Diingat ni, pegang eh. Ini jadi salah satu daripada syarat untuk sahnya nikah itu. Syak henjut ni. Ha. Aku nikahkan di kau. Ha, ada henjut lagi. Tak ada tuan-tuan. Pergi cari dalam kitab. Mana ada? Ya, pegang tu tak ada. Kalau contoh ni Tuan Haji ni ada anak perempuan. Tiba Tuan Haji nak nikahkan anak perempuan dia tapi anak dara lah. Dia tak boleh janda-janda, dia tak boleh paksa anak dara. Kalau contoh ada anak yang janda dia apa ni tuan-tuan, ya, tak boleh paksa anak kalau anak dara tu dia ada majoriti, ada kuasa veto sikitlah bapak. Ya, nak nikahkan dengan siapa? Dengan contohlah saya ambil contoh dengan saya. Bapak nikahkan terima. Dah tuan-tuan sah jadi lelaki terus. Ha. Tak payah pakai genggam-genggam pun tuan-tuan. Ya? Jadi bila kita dapat PKP ni, banyak ilmu baru yang kita sebelum ni tak tahu. Akhirnya kita jadi tahu. Tapi saya memang suka tu kudui kahwin tu, 250 orang tu. Dia moga kekal lah tuan-tuan sampai tahun depan kan. Selamat sikit. Ya? Biar tak ramai, asal selamat dia panggil. Tapi ialah tuan-tuan. Ya, moga-moga Allah SWT memudahkan lah. Ya, baik. InsyaAllah. Nanti ni saya berhenti pada bab janabah ni je tuan-tuan ya. Kemudian tu nanti bab haid, saya tak masuk lah dia ada bab haid. InsyaAllah. Sekejap. Ada 5 minit lagi lebih kurang. Kalau macam tu saya berhenti ni lah tuan-tuan ya. Perkara yang diharamkan ketika janabah. Cukuplah sampai situ. Ya. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada perjumpaan akan datang. Perkara yang diharamkan ketika berjanabah. Ini asas-asasnya tuan-tuan akan tahulah. Apa perkara-perkara yang
diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan berjunub. Ya, contoh paling mudah saya, yang saya sebut tadi tu, yang 169 ada muka surat belakangan tu, berhenti atau duduk di dalam masjid. Ha, itu saya sebut. Maka orang lelaki ke, orang perempuan ke, yang dalam keadaan berjanabah, jangan masuk masjid. Dia tak boleh, tuan-tuan. Kecuali ada sebab lah, maknanya dia lintasan, dia ambil benda di sini dan dia keluar. Yang tak boleh tu adalah duduk berada dalam masjid dan apa ni, tuan-tuan. Tapi insyaAllah tu ada syarah dia lah. Terutama kalau contoh orang perempuan yang dia nak hadir kuliah, maka ada kebenaran untuk berada di kawasan yang tidak dilaksanakan ibadat solat. Maka ruang solat utama itu tidak dibenarkan. Itu bukan semata-mata untuk perempuan, terpakai juga bagi orang lelaki yang dalam keadaan berjanabah. Ya, insyaAllah nanti kita syarahkan pada jemputan akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dah kongsikan sedikitlah asas-asas berkaitan tentang mandi dan salah satu daripada perkara yang mewajibkan mandi itu adalah janabah, yakni berjunub, keluar mani ataupun jima. Ya, mana keluar mani itu satu hal, kemudian itu jima itu satu hal. Maka nanti dia akan masuk pula perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan berjanabah, dan perkara ini juga nanti terpakai bagi yang lain jugalah, mana yang haid, nifas, wila dan sebagainya, dia terpakai juga. Ya, baik. Tuan-tuan, ada lebih kurang 5 minit, ada apa-apa soalan ke tuan-tuan? Tak sampai 5 minit pun, 2-3 minit ni. Ada soalan? Tak. Haji, kenapa je? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Soalan ni tak? Sikit-sikit lah. Aku saya tak ada. Macam salam tak ikat. Memang ada lah. Saya pernah menghampir ni. Dia pelak sana. Memang. Dia tak ada. Salam. Yang kedua ni. Ikan dua tu muncul satu peringkat. Itu satu hikmah juga. Selama-selama ni. Bapak kan kadang tak sempat. Betul. Saya lah antara orang yang paling sokong kenduri 250 tu, tuan-tuan. Tak payah besar-besar sebenarnya. Kenduri ni diajar kita tak payah besar-besar sebenarnya. Ya. Yang berlaku sekarang ni COVID-19 memang ada imam lama berlaku lah. Sebab dulu kita tak boleh jadi imam atau salat tarawih ke rumah. Jadi dekat, tak boleh kan, sekadar boleh. Juga jadi apa, jadi baca khutbah air raya, boleh kan? Tuan Haji baca khutbah hari raya tu. Alhamdulillah. Ni ramai tuan-tuan ni tak pernah baca khutbah. Oh, senang rupanya baca khutbah. Tapi kemas buat apa? Selama ni saya seorang ni sini lah. Kena ubah tu. Tapi kalau tu baik saudara pun dikasih. Tukar baik sini pun dikasih. Kemas dia tak tu. Itu kemas tu. Ya. Okay. Baik sikit. Baik. Ni kata Al-Quran keluarga ni. Dulu tak ada masalah ni. Bahkan tadi banyak yang berapa dalam YouTube kan tak boleh apa semua kan, sebab berjauhan semua tak boleh. Kenapa contoh Rasulullah pun tak boleh, sebab kata Quran mesti dekatkan sahabatnya. Betul Rasulullah, sebab sahabat dekat. Tapi kita ni, saya tunggu ni, jauh-jauh mereka. Mereka jauh semua kan, bukan masalah boleh. Kan? Kan kita dengar hadis macam-macam dengan kata kan menyenangkan kita. Kata Quran ni. Kata Rasulullah, kata Allah tentang mereka, turun bawa catatkan pahala yang hadir majlis kata Quran. Malaikat di atas sudah tiga seorang ini yang apa saya tak catat, malaikat dia tak catat kepala ni sebab tak ada Quran. Allah kata turun balik catatkan sebab dia hadir. Jadi sekarang macam-macam jadi melemahkan semangat budak yang baru nak dengar semua kan, nak hadir majlis begitu baik gitu kan. Jadi ada ke ini dia apa dia kias, tak boleh ke kita kias ke sebab pun dah jauh kan? Tak boleh kita turunkan sebab kias. Adakah kias ni diputuskan oleh ulama, ijma' ulama saja, kita tak boleh kita tunggu? Bolehkah? Baik. Ha. Pertama sekali, berkenaan dengan khutbah tadi, khutbah hari raya, ya. Suka saya dengan tuan-tuan ya, khutbah hari raya tu bukan satu syarat sah sembahyang hari raya. Kena ingat. Tapi kalau tuan-tuan buat, alhamdulillah pengalaman baru. Lepas ni masjid boleh panggil. Dah tahu dah, oh ini 1, 2, 3, 4. Dah tahu susunan khutbah. Dia bukan syarat sah kepada sembahyang hari raya.
Kalau tuan-tuan tak buat, contoh tuan-tuan sembahyang, kemudian selepas tu tuan-tuan salam-salam dengan ahli keluarga sendiri, kan tak ada masalah kan keluarga sendiri, solat tersebut tetap sah sahaja. Tapi kalau tuan-tuan buat, alhamdulillah, pengalaman baru. Itu yang keluar macam-macam tu, podang lah, tombak lah, senapang askar dulu pun keluar juga balik tu tuan-tuan. Subhanallah. Tapi alhamdulillah. Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahu juga, yang pegang tu tuan-tuan, dia sunat juga. Kadang-kadang kita nampak imam tak pegang tu, tunjuk daripada bawah ni. Rupanya imam tertinggal tongkat. Sampaikan kita buat keputusan tongkat mesti berada di masjid, tak boleh bawa balik. Memang siapa nak bawa balik tongkat tu? Ya, tinggalkan di masjid, sangkut lagi siap. Tak nak punya jaga orang, tak nak curi. Itu sunat sahaja. Kalau khatib tak pegang ni pun tak ada masalah. Dia bergaduh-gaduh tu, siap dengan, tu saya kata tu, dengan tombak, dengan petang penyapu, yang bersihkan siling tu pun ada juga. Subhanallah, kami panjang sampai kata. Sunat saja tuan-tuan. Kalau dapat buat, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang orang kita ni pasal dia nak viral. Bukan isu ibadat sangat kadang-kadang. Ya, kalau isu ibadat, alhamdulillah. Tapi isu saja nak viral, subhanallah. Tu kena betulkan niat balik. Ya, maknanya saja nak ambil populariti lah orang panggil. Tu kena betulkan balik. Kemudian berkenaan dengan solat, minta maaf, khatam Al-Quran, tuan-tuan buatlah tuan-tuan. Ya, buatlah. Walaupun sini ada satu lagi tu kat Zimbabwe sana. Ya, tuan-tuan gunakan kaedah apa? Video call contohnya. Ya, kami sekarang ni guru-guru, tuan-tuan, kami gunakan kaedah tu, instrumen, salah satu instrumen pembelajaran, kita gunakan kaedah video call tuan-tuan dengan anak-anak. Tasmi' Quran ni. Ya, tapi syaratnya kita jagalah. Pelajar tu mesti tak tengok dan sebagainya. Mak ayahnya mungkin ada di sekitar. Jadi anak-anak tak boleh nak menipu. Ya. Kalau kita nak nafikan keadaan itu di musim-musim PKP, no, tak boleh. Benda tu tak. Subhanallah. Bukan kerja kita bagi pahala, tuan-tuan. Bukan kerja kita bagi pahala. Semua kerja Allah SWT. Saat kita buat ibadat kerana Allah, maka di sana insyaAllah Allah janjikan yang terbaik. Sudah. Tak payah kita bergasak, tak payah kita bergaduh. Ni tak boleh ni. Ni tak ada dalam ni. Tak pernah buat gini. Jangan. Kita tak buat gini, tak buat gini, tak buat gini. Kita bukan ada zaman tu. Nak kata ini tak buat, ini tak buat, ini tak buat. Ya. Nah, jadi tuan-tuan, buatlah. Ramai-ramai. Contoh tuan-tuan ada beradik 10 orang. Satu keluarga ambil 3 juzuk. Habis 30 juzuk tuan-tuan. Selesai. Dengan niat untuk mak ayah yang telah meninggal dunia. Untuk diri kita kebaikan. Allah murahkan rezeki. Moga-moga ada di sana ukhuwah adik-beradik yang makin terbina. Buat tuan-tuan, teruskan. Jangan tinggal. Pedulikan orang kata ni tak boleh lah apalah. Dia tak buat sebenarnya. Dia tak buat, dia malas nak buat sebenarnya. Terpaksa dia kata orang tak buat, orang tak boleh, ini salah, ini salah. Dia malas nak buat. Orang kita ni kadang-kadang macam tu tuan-tuan. Dia nampak ibadat yang dia tak buat, oh ini betul ke ni? Ini salah. Dia tanya ke dia, jangan apa ni. Kita teruskan perkara-perkara yang baik. InsyaAllah, di balik kita laksanakan itu, ada kebaikan yang Allah SWT janjikan. Sebab semuanya milik Allah, dan Allah berhak nak bagi pada siapa, Allah berhak nak hadiahkan pada siapa, Allah berhak untuk tentukan pada siapa. Semua serah pada Allah SWT. Wallahu'alam. Baik. Tuan-tuan, cukup eh? Kita berhenti. Ini pun masuk waktu. InsyaAllah, perjumpaan akan datang. Kita akan masuk perkara-perkara yang diharamkanlah bagi mereka yang dalam keadaan berjanabah. Moga-moga apa yang kita kongsikan dengan tuan-tuan ini mendapat manfaat, ya, dan sekarang pun dah mudah tuan-tuan, alhamdulillah. Kuliah pun dalam 30 minit. Tuan-tuan datang pun santai aja dengar, ya, dan dapatlah ilmu. Yang penting tuan-tuan jaga SOP lah, ya. Agak-agak kita ni demam ke, temperature lebih ke, tak perlu dah datang. Sebab tu kadang-kadang masa mula-mula tu saya risau juga. Yang datang kuliah-kuliah saya ni, saya fikir, oh mana 70-60, saya kata. Ini kalau tak dibenarkan datang ke kuliah, siapa yang hadir? Tapi alhamdulillah lah, Allah itu maha adil. Allah itu benarkan juga tuan-tuan untuk hadir ke sini hari ini. InsyaAllah di sana ada banyak manfaat untuk kita bersama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil